Perang sarung berujung tawuran saat tarawih. Puluhan remaja terlibat perang sarung di Jalan Keramat Jaya depan Masjid Jakarta Islamic Center, Kota Jakarta Utara, Senin, 11 Maret 2024, malam. Aksi itu meresahkan jemaah di sekitar masjid. Kelindes motor itu satu yang ada di sana. Jadi beneran soalnya udah ada korban, lagian ngapain sih pada begini, ya Allah. Traweh woy, teriak perempuan yang merekam video itu. Sejumlah pengendara sepeda motor yang sedang melintas tampak membunyikan klaksonnya untuk memberikan peringatan kepada para remaja tersebut agar membubarkan diri. Ketika dikonfirmasi, Kapolsek Koja, Kompol M. Syahroni membenarkan peristiwa tersebut. Polisi langsung membubarkan tawuran itu. Untuk semalam pada kabur anak-anaknya karena tim anti-tawuran Polsek Koja membubarkan mereka, kata Syahroni, Selasa, 12 Maret 2024. Syahroni menyebut polisi sudah meningkatkan intensitas patroli untuk mencegah terjadinya tawuran baik saat waktu sholat tarawih maupun saat waktu sahur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.